Halo, selamat pagi Kakak Bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai, minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Oke, yang pertama, Kakak Bunda, yang pertama ada dari si Gucci ya, ada Gucci Kakak Bunda, dompet warnanya warna baby pink. Yuk kita coba ukur dulu ya. Ada Gucci dompet kecil Kakak Bunda warna baby pink. Untuk ukuran dia panjangnya 12, tingginya 9 ya. 12 dikali 9. Bahannya full kulit asli, bagian tengahnya sudah ada logo GG ya. Di sini terdapat slot-slot kartu ya Kakak Bunda ya. Oke, ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah. Sudut persudutannya aman. Zipernya pun dia sudah kulit, warna HW-nya warna gold ya Kakak Bunda. Aku lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam cakep banget, full kulit asli baby pink Kakak Bunda ya. 1 2 3 4, 1 2 3 4 ya Kakak Bunda ya. Terdapat slot-slot kartu juga. Kalau ini buat bawa uang kertas bisa, tapi dia kayak model dilipat gitu Kakak Bunda ya. Di sini sudah ada tag-nya Gucci, Marenya Maren Itali, lengkap lagi sebentar ya. Ini ada nomor serinya kayaknya. Oh ya, ini nggak ada Kakak Bunda di bagian ininya, tapi udah agak puder. Ini Kakak Bunda ada number seri tapi agak puder ya, di bagian dalam ya. Gucci, slot-slot kartunya lengkap dengan number seri, made in Italia. Ku kasih sel ambiar aja lah Kakak Bunda, gercep ya. Untuk selucu ini Gucci ku kasih di 390 aja. 390, aduh Kakak Bunda gercepnya, langsung difixkan. 123 123 123. Oke, wih Kakak Bunda, ini aku bundling ya. Bundling ini aku ada si Miu Miu ya, si Miu Miu sama si ini sepatu ini aku bundling aja ya, Yang ini kan kemarin size-nya ini emang agak kecil sih Kakak Bunda ya, tapi aku mau kasih murah aja lah Kakak Bunda ya. Yang ini kemarin size-nya itu 35. 35 itu berarti kan insole sepatunya kalau nggak salah sekitar 22 ya. Kita pastiin lagi ya. Ya ini 22. Yang ini juga 35 Kakak Bunda ya, 35. Nah, ini juga 22. Oh, kalau ini 23 ngepas. Malah ini 23 ngepas ya Kakak Bunda ya. Ini mau aku bundling aja ya Kakak Bunda. Yang ini 22 ukuran 35. Ini lucu, brandnya Miu Miu, masih aman, paling bawahnya aja dia ada pemakaian ya. Sama satu lagi yang ini, dia size-nya ini 35 juga ya, 22,5, tapi yang ini masih bersih, dia tampaknya lumayan tinggi ya. Yang ini sentiannya ini di 6 cm lah, 6-7 cm ya Kakak Bunda ya. Kalau ada yang mau ngambil dua aja ya, aku kasih murah nih Kakak Bunda. Kalau ada yang mau dua ya, dua sepatu, mau kasih saudara kayak mau apa Kakak Bunda ya, 2 150. 2 150 aku kasih Kakak Bunda ya. Yuk langsung screenshot. 123 123 123. Oke, Kakak Bunda ya. Sebelum aku lanjut lagi Kakak Bunda ya, yang belum beli balsem, yang belum order balsem, Kakak Bunda wajib punya Kakak Bunda balsemnya untuk perawatan tas kulit, dompet kulit, clutch kulit, bisa banget pakai ini Kakak Bunda ya. Untuk membersihkan, melembabkan, dan yang paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri, Kakak Bunda pakai balsem ini. Harga Rp75.000 ya, langsung dapat spons, nanti gratis dikasih spons sama admin ya. Kalau Kakak Bunda ada yang mau, boleh banget chat ke admin. Oke, lanjut. Gucci, Kakak Bunda, Gucci vintage ya. Tuh, modelnya dia model shoulder begini, ini pada lucu loh Kakak Bunda ya. Keren, ini mah beneran Kakak Bunda. Ini aku kasih harga murah aja lah ya, biar lepas aja ya. Ini ukuran panjang 28. Panjang 28, tinggi 18 ya. Panjang 28, tinggi 18. Oke, dia model seperti ini. Modelnya hanya shoulder. Bahan pattern leather, bagian tengahnya
sudah ada embosan Gucci. Bagian depan, bagian samping, bagian belakang, dia lengkap dengan satu ruang. Bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya dia aman. Top-top handle-nya juga dia cakep ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam lengkap satu ruang berkancing. Furing-furing semua sudah Gucci ya. Di bagian dalam masih bersih, kakak bunda, masih bersih banget. Di sini sudah ada tag-nya Gucci Made in Italy ya. Gucci Made in Italy ada tag hitam. Ada tag hitamnya, kakak bunda, di bagian situ ada tag hitam. Dan dia lengkap dengan satu ruang berzipper. Zipper-zippernya dia aman ya, zipper-zipper aman ya. Kakak bunda, ini kusel aja. Kalau ada yang mau kusel di 320 aja, 320 otentik Gucci kakak bunda. Aduh, gak ada harga dirinya. 320, yuk gercep, langsung screenshot. 123, 123, 123. Yang terakhir, wow, kakak bunda, pencinta dompet, aku punya dompet lagi, Louis Vuitton tebel. Ukuran dia panjangnya 19, tingginya 11 ya, panjang 19, tingginya 11. Ini tebal banget, full kulit asli. Kakak bunda lihat ini full kulit asli, tebal sekali ya. Kakak bunda, model seperti ini. Terus bagian tengahnya dia ada tulisan-tulisannya seperti ini ya, Louis Vuitton Melter 101 Champs Els gitu ya tulisannya ya. LV monogram cakep kakak bunda. Ini bagian depan, bagian samping zipernya tebal banget LV. Bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut-sudut aman. Zipper-zipper aman ya, dia sudah Louis Vuitton kakak bunda ya. Ih cakep. Wih, bagian dalamnya sungguh menggoda kakak bunda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ruangan, lebar banget. Ada slot-slot kartunya, bagian tengah lengkap dengan zipper. Zippernya dia sudah LV ya, zipper-zipper aman ya. Bagian dalam bersih. Di sini sudah ada tag-nya Louis Vuitton Paris, made in-nya made in France ya. Louis Vuitton Paris, made in-nya made in France. Dan dia lengkap dengan number seri, number serinya di belakang ya. Ini kakak bunda, tuh ya, lengkap dengan number seri di bagian belakang poket ya. Tuh, number seri lengkap, made in-nya made in France, Louis Vuitton Paris, made in-nya made in France ya. Oke, cakep, ini gak ada minus kakak bunda. Ini mau kusel aja ya, tapi gak bisa jauh-jauh karena ini mewah banget ya kakak bunda. Ini kemarin kalau gak salah masih di 670-an, 670-650, ku kasih 620 aja, 620 semewah ini kakak bunda, gercep ya. Yuk kakak bunda yang mau langsung screenshot. 123, 123, 123. Oke kakak bunda, sebelum aku akhiri ya, jangan lupa dong kakak bunda di order balsamnya ya, untuk perawatan tas-tas kulitnya. Kulitnya terserah kulit apa aja kakak bunda, kulit gajah, kulit sapi, kulit apalagi, lambskin kakak bunda ya, ini bisa banget pakai balsam ini. Walaupun dia kulit sinte kakak bunda, bisa juga pakai balsam ini ya. Jadi pakainya cukup tipis-tipis aja kakak bunda. Yang penting pada saat kita tarik, kita pakai si spons ini, yang penting dia udah nempel putih-putihnya. Nah kakak bunda tinggal dioleskan ke seluruh permukaan kulit dari tasnya. Kalau sampai bagian dalamnya pun kakak bunda dia masih berbahan kulit, bisa juga pakai yang balsam ini ya. Harga 75.000 kakak bunda, mumpung stoknya juga masih datang lagi kakak bunda ya. Kalau ada yang mau boleh banget chat ke admin ya, langsung order balsamnya ya. Oke, terima kasih banyak kakak bunda yang selalu station nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tas-tasnya, mau dompetnya, mau sepatu segala macam kakak bunda, mau balsamnya, langsung ya screenshot gercep chat ke admin. Nomor adminnya sudah tertera di judul ataupun di description box ya. Terima kasih semuanya, selamat pagi, dadah.